Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Ini efeknya udah jadi ya, warnanya merah sesuai keinginan. Ini tulisannya juga sama. Ini insya Allah bisa kirim hari ini. Sebelum kirim saya cek dulu kalau ini fitur-fitur ini berjalan dengan baik. Ini true bypass. Dalam satu efek ada tiga, dalam satu box ada tiga efek: delay, chorus, distorsi. Untuk distorsi, gain, bass, middle, treble, level, dan tiga ini. Untuk chorus, depth dan red ini dua. Untuk delay, time, mic, repeat. Time, mic, repeat. Satu output di sini, satu output, satu input. Ini DC 9 volt negative center. 9 volt negative center. Ini saya jalan dari ampli HK Silver edisi ke output, ke efek, ke gitar. Gitar saya pakai Fender. Ini true bypassnya. Delay. Ini untuk timenya. Untuk mix level. Untuk repeat ini, untuk chorus, untuk chorus ini fiturnya D. Ini depth-nya. Ini red-nya. Itu untuk chorus. Ini untuk distorsi. Distorsi ini saya cek gainnya di arah jam 3, bassnya arah jam 3, middle jam 12, treble-nya arah jam 10, level disesuaikan. Ini ada 3 tombol ini scoop mid, ini karakter distorsi. Ini kalau ke atas mid-nya lebih kerasa. Kalau ini ke atas, ini masih crunch tapi gainnya lebih besar. Oh, sorry, ini kalau ini ke bawah, ini ke atas, ini masih crunch gainnya tapi lebih besar. Ini ke atas, ini ke bawah, ini sudah distorsi. Kalau ini ke atas semua, ini udah high gain. Ini pakai delay. Ini pakai chorus. Kurang lebih seperti itu untuk setting, silahkan diatur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.